Kita akan pasang rak rak ya, bikin rak atau dari bahan baja ringan ya. Mau pasang rak rangka baja ringan, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Seribu Alam. Di video kali ini akan bikin rangka rak baja ringan, guys ya. Kita bikin tiang-tiangnya dulu, guys ya. Ini sekitar ada 4 atau 5 ya. Ini berarti kurang satu lagi, guys. Jadi kita bikin tiangnya dulu untuk rangka baja ringan ya, bikin rak baja ringan, guys. Kita mulai pemasangan baja ringan satu persatu kita rangkai ya. Jadi kita rangkai satu persatu baja ringannya dari tiangnya dulu kita dirikan, guys ya. Jadi biar membentuk seperti rak buat barang-barang, guys ya. Kita rangka satu persatu dan kita bor ya, kita baut dengan roping, guys ya, biar kuat dan maksimal, guys ya, hasilnya. Jadi kita baut satu persatu. Nah, ini tukangnya ahli dari ahli pertukangan dari baja ringan, guys ya. Jadi untuk pembautan ini baut Gibson, baut roping ya, guys ya, bukan Gibson ya, guys. Kalau Gibson buat Gibson ya, baut roping, guys ya. Jadi bautnya yang sangat tajam sekali ya. Ini dilakukan oleh ahli pertukangan dari baja ringan, guys ya. Jadi ini bikin rak satu persatu sudah kita rangka ya. Ini jadinya hasilnya seperti ini, guys ya. Jadi hasilnya seperti ini, guys, teman-teman semuanya ya. Barangkali mau bikin rak buat tempat barang seperti ini, guys ya. Jadi mudah dan simple, guys. Nah, beginilah bentuk rangka baja ringan ya, atau rak baja ringan ya. Terima kasih telah melihat video ini. Yang mungkin baru bergabung di channel Seribu Alam, jangan lupa saya ingatkan, jangan lupa guys, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like dan share, serta di komen, guys. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalau ada update baru dari channel Seribu Alam, teman-teman bisa melihatnya, guys. Terima kasih. Nah, ini tukangnya sudah baut sono sini ya, biar kuat, biar kuat, biar kuat, biar kuat, biar kuat, dibebani banyak ban, banyak barang, guys ya. Jadi ini rangka baja ringannya ya, yang sudah dirangka oleh ahli-ahli baja ringan, guys ya. Ini bentuk, nah ini bentuk, tinggal kita kasih diplek, guys ya. Nah, ini rangkanya sudah jadi, bentuknya seperti ini ya, rangka baja ringannya itu. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ingin bikin rak dari baja ringan itu sangat mudah sekali ya, guys ya. Jadi tanpa nyerut, tanpa apa, kita bisa bikin sendiri, guys ya. Terima kasih telah melihat video ini. Yang suka saya ucapkan terima kasih. Yang gak suka dengan video ini juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.